Aku tahu tak semua hati yang tulus bisa berbalas hal yang sama. Tetapi, kenapa hal itu harus berulang kali ku alami? Kenapa aku selalu saja dihukum berkali-kali oleh cinta yang tipus? Aku terlanjur lelah berharap pada bahagia yang katanya akan datang sebentar lagi. Kalau tahu ujung-ujungnya akan berakhir sama, bukankah baiknya sedari awal aku tak terlibat perkara cinta-cintaan yang entah kapan dan di mana bahagianya? Aduh, capek banget deh Kak Asli. Udah gak tau lagi deh sama cinta-cintaan kalau ujung-ujungnya cuma menyengsarakan. Gimana sih? Menyengsarakan, ya gitu deh pokoknya, Dik. Ya tapi kan bukan berarti cinta yang salah, Bar. Emang orang yang kamu ajak berhubungan aja mungkin gak terlalu tepat buat kamu. Makanya semua tidak berakhir dengan bahagia. Barangkali mereka yang pernah dekat sama kamu memang tak pernah puas dengan segala bentuk perjuangan yang sudah kamu berikan untuknya. Udah deh, Bar. Mending sekarang tenangin diri dulu, jangan ambil keputusan yang buru-buru. Kayak kamu ngucapin menyengrasakan. Menyengsengsarakan. Lah, kenapa jadi ribet gini sih? Yang benar menyengsarakan, Dik. Nah, itu benar ngucapinnya. Kenapa tadi belibet? Itu kan contoh. Iya juga sih. Benar apa kata Dika? Bukan salah cinta. Mungkin memang akunya saja yang salah memilih pasangan wanita. Kalau boleh diibaratkan, cinta itu seperti kendaraan, dan kita harus tahu kemana tujuan kita. Jika kita tujuannya ke gunung dengan jalan bebatuan, pilihlah kendaraan yang sanggup ke sana. Kan gak mungkin kita ke gunung naik motor Astuti. Ya, kalau mau dipaksa sih bisa-bisa saja. Tapi kan dia bakal lelah dan gampang hancur. Jadi bukan cintanya yang salah. Kitanya saja yang belum bertemu dengan orang yang tepat dan sesuai untuk tujuan kita.